Sang Budi Rogo. Sang Budi Rogo, dikutip dari laman Facebook sang konseptor yaitu Andy Fatherless, ogoh-ogoh karya STT Guna Jenyana Desa Adat Jasan, ini merupakan bentuk simbolisasi skala perwujudan daripada kala yang bergelar Sang Budi Rogo, yang berwajah menyeramkan sebagai lambang ketakutan dan bertangan banyak yang melambangkan bahwa penyakit tersebut dapat menjangkau ke segala arah dan ke segala tempat. Karena penyakit atau gering agung itu sendiri sifatnya tidak pandang korban. Dan di sini didefinisikan bahwa ogoh-ogoh ini sebagai sang pembawa atau penebar penyakit atau gering agung. Seperti yang terjadi pada saat ini, yaitu dengan merebaknya virus corona. Sesuai dengan isi dari lontar Rogo Semar Bumi, yang dimana Rogo berarti penyakit, Semar berarti menarik kembali atau melebur, dan Bumi yang berarti dunia, dimana lontar ini membahas tentang satu, sebab-sebab malapetaka atau bencana yang terjadi di dunia. Jenis-jenis malapetaka atau bencana yang terjadi di dunia. Dan beberapa ciri akan datangnya bencana, khususnya pada Sasih Kesange, yang diyakini sebagai sasih puncak dari bulan kotor atau cemer, menurut tradisi Bali. Sehingga umumnya di Bali dipercaya sebagai sasih buta dan merupakan saat yang tepat untuk melaksanakan korban suci buta yatnya atau persembahan kepada para buta kala, di mana sehari sebelum upacara nyepi seluruh masyarakat umat Hindu melaksanakan upacara buta yatnya pengerupukan. Yang dimana upacara ini ditunjukkan kepada Sang Buta Raja, Buta Kala dan para Betara Kala, dengan harapan supaya segala energi negatif dan mara bahaya segera menjauh dari umat manusia. Terbentuknya ogoh-ogoh ini simbolisasi dari Sang Budi Rogo yang dipercaya sebagai sang penebar wabah penyakit atau gering agung dan akan disomnya diarak keliling Banjar Adat, dan setelah selesai ogoh-ogoh ini akan segera diperlina dengan cara dibakar dengan harapan sebagai bentuk nyomnya gering agung yang terjadi pada saat ini, sehingga seluruh buta kala bisa berubah menjadi para dewa dan semua gering agung bisa segera memudar dan semua kehidupan bisa kembali normal. Dikutip dari laman Facebook Sang Konseptor, demikian adalah penjelasan dari Sang Budi Rogo. Thank you.